Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang teman-teman. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melakukan aktivitas hari ini. Baik teman-teman, saya kali ini datang ke rumah sahabat saya, sahabat Hakim. Dia termasuk adalah pengusaha muda. Kali ini beliau mengembangkan bisnis berbunga-bunga, yang urusan dengan bunga. Beliau masih muda tapi sudah sukses dalam berkarir dan berkarya. Baik teman-teman, nanti kita akan wawancara dengan beliaunya yang punya The Green Flower di Wonorejo, Buncu. Ini koleksinya sangat banyak sekali. Nah, ini jenisnya bermacam-macam, ada juga janda bolong dan lain-lain. Ini jenisnya apa ini? Ini. Ada namanya itu, Pak. Oh, ada namanya. Berapa harganya seperti ini? 100.000. Nah, sahabat saya ini dulu modal awal sekitar 3 tahun yang lalu itu sekitar 600.000, tapi alhamdulillah sekarang omsetnya sudah ratusan juta rupiah. Semoga makin berkembang lagi bisnisnya sahabat Hakim ini. Kalau yang ini apa ini? Suplir. Harganya berapa harganya? 100.000. Oh, banyak sekali jenisnya ya. Ada yang ini, yang ini? Pakis Buston ya. Ini kalau dijual berapa ini? Harganya? 150.000 ya, murah sekali ya. Teman-teman yang mau koleksi bunga-bunga bisa datang ke sini di Wonorejo Buncu di Imbiro. Nanti akan saya kasih linknya, nomornya di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau yang ini 50.000, apa ini jenisnya ini? Oh, pakis ya.
nek dikembangkan nih. Itu tanaman hutan-hutan bareng ya. Sudah berapa ratus juta lagi ini? Alhamdulillah, jadi pengusaha sukses sih. Ayo mau ke dilanjut siram-siram. Berapa po? Pot ini berapa lagi ini? Pot ini 10.000. 10.000. Pot anggrek. Corona tambah rame ya, corona iya. Ya pas corona tambah rame. Jadi terjadi corona nih malah. Main modalnya awal kurang juta kan gitu. Rp600.000. Sekarang sudah 200 juta ya, omsetnya. 200 juta. Alhamdulillah. Ini jenis apa ya? Dunima Big Roy. Sing laku ya, bahasanya apa ini laku? Ya, sekarang? Dunima tetap bertahan. Kalau ini jenisnya apa ini? Sente Varigata ya. Rp150.000 teman-teman, murah sekali. Bisa untuk hiasan rumah ya teman-teman ya. Monggo yang berminat langsung datang ke sini atau telepon langsung ownernya ini, sahabat Jatim. Oh, dan banyak sekali koleksinya teman-teman ya. Kalau ini, ini jenisnya apa ini? Ini harganya berapa ini sahabat? Rp150.000 ya. Oke, masih banyak sekali tanaman-tanaman di sini ya teman-teman ya. Bunga-bunga untuk hiasan rumah ataupun untuk koleksi-koleksi. Nanti kalau ingin tanya langsung telepon saja sahabat Hakim. Gracias.
Manjula. Manjula. Per tahun 10.000. Tinggal hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100.000 berarti. Bagus sekali. Monggo teman-teman yang mau beli bunga bisa datang ke Green Flower Biro Wonorejo untuk Kediri. Ini owner yang punya sakit. Pertama piro yang mungkin ini kurang juta nih ya. Ini buat apa itu? Dapat itu? Ini buat gunung. Kompos itu ya. Kalau sekarang totalnya itu ada berapa koleksi sahabat Hakim ya? Koleksinya sudah ratusan ya, sudah nggak terhitung ya. Kalau dulu ada bisa dihitung kalau awal dulu ya. Alhamdulillah, semoga bisnisnya tambah lancar, tambah sukses, dan makin berkembang lagi. Terima kasih atas waktunya, sahabat ya. Matur suwun, direpoti. Semoga bisnisnya makin lancar, makin besar. Baik, teman-teman, sore ini saya telah mencari sahabat saya, sahabat Hakim. Semoga menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua atau teman-teman yang ingin memulai bisnis usahanya. Salam hijau, salam lestari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Manjula. Manjula. Tahun 10.000. Tinggal hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100.000 berarti.